Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue champion. Skuad Macan Kemayoran terus berlatih jelang bergulirnya Liga 1 musim ini. Pelatih Macan Kemayoran pun terus menggenjot fisik para pemainnya, agar mereka dalam kondisi yang baik jika Liga sudah kembali dimulai. Meski hanya dihadiri beberapa pemain, namun Thomas Doll sangat yakin, anak asuhnya bisa berlatih dengan maksimal. Dia pun masih menunggu para pemain lain untuk segera bergabung, agar bisa berlatih bersama di Persija Training Center. Setelah sebelumnya pemain asing baru Persija, Rio Matsumura mengikuti latihan, kali ini Macan Kemayoran kembali kedatangan pemain asing. Di mana Ondrej Kudela nampak sudah hadir di latihan terbaru Persija, setelah sebelumnya berada di negaranya. Kudela langsung terbang ke Indonesia demi bisa berlatih maksimal, dan setibanya di Indonesia, dia pun langsung mengikuti latihan bersama rekan-rekannya di Persija. Hal ini dilakukan Kudela demi mengembalikan fisiknya pasca libur kompetisi. Ondrej Kudela menjadi satu-satunya pemain asing yang dipertahankan Persija, karena tiga pemain asing lainnya resmi meninggalkan skuad Macan Kemayoran. Pemain berusia 36 tahun ini nampaknya akan kembali menjadi andalan Persija di lini belakang. Performa apiknya di Liga 1 musim lalu, membuat Thomas Doll tetap mempertahankan Kudela sebagai pemimpin di lini belakang Macan Kemayoran. Ondrej Kudela pun sangat senang akhirnya bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya di Sawangan Depok. Dia pun akan memaksimalkan waktu latihan itu, sebelum bergulir kembalinya Liga 1 musim ini. Semoga manajemen Persija bisa segera mendatangkan pemain asing maupun pemain lokal berkualitas, agar komposisi pemain Persija segera lengkap.